Assalamualaikum, lagi dengan aku Abel. Di video kali ini yaitu tema makeupnya adalah bold makeup. Yang ini sebenarnya adalah makeup yang aku gunakan waktu gala dinner Viral Fest Asia di Bali. Dan aku sempat nge-posting di Instagram dan juga terutama di Snapchat. Jadi buat teman-teman yang belum add Snapchat aku, add Snapchat aku sekarang juga, Abelice, double L, pakai Y, pakai C belakangnya ya. Kenapa? Karena aku sering banget update makeup-makeup aku yang aku gunakan sehari-hari atau review produk dan lain-lain. Dan ya, add aja. Jadi setelah aku posting di Snapchat dan juga Instagram, banyak banget yang minta aku untuk bikin tutorialnya bold makeup seperti ini, karena ternyata banyak banget dari teman-teman yang suka makeup dengan tampilan yang bold. Jadi aku memutuskan untuk membuat bold makeup seperti ini. So ya, yeah, jadi aku mau bilang makasih banyak yang udah request tutorial makeup ini. Dan semoga aja kalian suka dan kalian enjoy nontonnya. Oh ya, yeah, mengenai makeup ataupun peralatan yang aku gunakan, sebenarnya kalian gak perlu sama plek-plek persis menggunakan produk yang sama untuk recreate look seperti ini. Karena kalian bisa menggunakan makeup apapun, peralatan apapun, bahkan dengan budget yang lebih murah. Intinya adalah dengan warna yang sama, dan kalian sesuaikan juga dengan warna kulit kalian gitu. So yeah guys, if you want to know how I get this look, so please keep watching. Love you. Oke, pertama-tama aku menggunakan Rimmel Stay Matte Primer untuk primernya, supaya hasil makeupnya itu lebih mudah. Selanjutnya di sini aku menggunakan foundation dari Marc Jacobs. Ya, ini yang warnanya 44 Golden Medium. Dan untuk ngeratainnya aku menggunakan Beauty Blender. Dan ini Beauty Blendernya udah terlebih dahulu aku basahin. Dan aku selalu kalau misalkan mau ngeratain foundation atau concealer atau bahkan kayak mau baking gitu, aku selalu ngebasahin Beauty Blender aku. Karena apa ya, hasilnya tuh lebih bagus, terus ngeratainnya juga lebih enak. Oke, selanjutnya aku akan menutupi bawah mata aku yang agak gelap ini menggunakan LA Girl Pro Conceal yang Orange Corrector. Oke, setelah aku samarkan warna gelap di bawah mata aku ini, lalu aku timpa menggunakan concealer dari NARS. Nah, di sini aku menggunakan concealer dari NARS yang medium custard. Setelah itu, aku akan nge-baking wajah aku menggunakan translucent powder dari Laura Mercier. Nah, biasanya sekalian nunggu while baking my face like this ya, aku biasanya iniin alis aku dulu. Iniin. Setelah itu, aku akan menggunakan eyeshadow dari Lorac Pro. Setelah itu, untuk bagian kelopaknya, aku akan menggunakan warna ini. Ini warnanya kayak gold, shimmery gold gitu. Selanjutnya, aku akan menggunakan eyeliner dari Maybelline Hyper Sharp. Lalu aku jepit bulu mataku. Makeup kali ini aku juga akan menggunakan bulu mata.
setelah itu aku akan menggunakan eyeliner putih dari Makeover. Untuk bagian bulu mata bawahnya, aku menggunakan mascara L'Oreal Telescopic. Oke, setelah riasan mata udah selesai, aku akan nge-bronze wajah aku menggunakan palet dari Too Faced. Aku juga akan shading hidung aku biar kelihatan lebih mancung menggunakan warna yang sama. Setelah itu, aku akan menggunakan highlighter dari City Color yang Sunlight Trio. Maafkan bentuknya yang udah gak jelas karena udah pecah-pecah gitu, tapi ini adalah salah satu highlighter kesayangan aku karena aku suka banget warnanya. Ini yang Collection 2. Oke, sentuhan terakhirnya yang paling penting yaitu adalah lipstick merah. Di sini aku menggunakan ColourPop Ultra Satin Lip. Ini adalah favorit aku banget. Kasih aku sering banget ngomong gitu. Ya, ini yang warnanya Lost. Ini adalah warna merah favorit aku banget dan juga dari salah satu brand yang aku suka juga yaitu ColourPop. Ya, Ultra Satinnya itu the best banget. Formulanya oke banget. So here's the final look ya, seperti ini hasil akhirnya. Semoga aja tutorial kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi juga buat teman-teman, dan semoga aja kalian suka dengan tutorial dari aku. So guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku untuk next video. I'll see you guys next time. Bye bye, love you.